Let's go, kita tengok airport crew member. Kau kat handphone? Atau kau pakai handphone? Nengah apa? Tak tahu kau pakai handphone. Nak angkat? Wah, dah angkat. Madulah. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada anda yang baru sampai dalam channel ini, saya Ashraf Azman, and saya ucapkan selamat datang ke dalam saya punya channel YouTube channel. Jadi untuk video kali ini, kita nak buat vlog pergi ke IOI City Mall. Kita orang dengan rakan-rakan matrik saya untuk pergi tengok wayang. Nak cerita apa? Shang-Chi. Kita nak pergi tengok wayang setelah beberapa bulan tak boleh tengok wayang. So jom kita pergi. Yes, kita punya vlog ni just for random lah. Kita pergi vlog dekat IOI, lepas tu area Putrajaya macam tu lah, main area Putrajaya. Jadi jom kita pergi ke Putrajaya. Sebelum tu nak ambil Faiz Roslan, kawan kita orang. Macam biasa lah dalam kita punya YouTube channel, siapa lagi kalau bukan Faiz, Wafi, nanti jumpa Ahmad, Syami lah, kawan-kawan kita orang yang matrik ke lah. Alright, so jom kita pergi ke IOI City Mall Putrajaya. Sebenarnya saya dah lama gila tak keluar time ni tau. Jadi bila dapat keluar ni kan, dapat rasakan macam burung yang dapat terbang di langit secara bebas. Yang dapat tengok scenery ni memang best gila. Faiz. Aduh, hai. Dah lama tak buat vlog. Alright, jom kita pergi breakfast. Alright, kita akan makan di restoran ni. Kedai mamak. Ha? Sambarlah tengah buat video. Jadi jom lah kita pergi makan jap. Okay, jadi sebelum kita orang gerak ke IOI, kita orang sempat singgah di kedai mamak area rumah Faiz. Sedap juga lah dapat perkena teh panas kan pagi-pagi macam ni. Okay, kita dah settle makan. Jadi lepas ni kita nak pergi ambil Syami pula dekat Bangi. Area Bangi Kajang macam tu lah. Lepas tu baru kita pergi ke IOI City Mall. So stay tune sampai habis, kita nak random vlog. And ya, lama dah tak buat vlog. Okay, jom. Mi. Okay lah. Rumah. Let's go. IOI. Alright, so bahaya. Okay, kita nak pergi ke IOI dah. Ambil Syami, kita pergi ke IOI City Mall. Kita pergi jumpa Ahmad Hilman. Alright, kita dah sampai di IOI City Mall Putrajaya. Jadi kita nak keluar, kita pergi bowling dulu kot. Bowling and jumpa Ahmad yang beritahu. Alright, jom. Okay, jadi bila masuk je IOI City Mall ni, first thing first kami dapat jumpa adalah orang beratur panjang gila geng. So time ni pun dah rasa macam tak ada mood nak jalan. Yang saya rasa dapat rasakan banyak benda buruk yang akan berlaku, iaitu macam flu semua tu lah. Ini order lagi. Baik. Aku buat video tu. Video Simon. Video Simon. Yang sabar mari. Okay, actually kita orang nak pergi main bowling tau. Tapi bowling ni penuh. So, tahu lah dah nak pergi ni. Tu SKO tu lah. Tengok lah jadi macam mana. Nak menunggu sampai wayang ni pukul 2 lebih. So, agak lama jugalah. Tapi nak tengok dulu ice skating buka ke tak and murah ke tak. Ini RM10 tu. Tengok lah macam ni. Nampaknya memang penuh dengan orang yang nak kelas ni. Mike nak pergi ni, Mike? KTM. Konten aku besar dah ni. KTM. KTM. Nampaknya dia punya ni dah penuh. Ada tempat untuk dia kelas dia. Baiklah. Mat, cakap lawak kau tadi tu, Mat. Ha? Bukan kelas sepatutnya Google Meet dia. Bodoh. Okay, kita dekat mesin eh. Ada member nak angkat AirPod Pro. Let's go, kita tengok airport crew member. Kau kat handphone? Tak tahu kau pakai handphone. Nak apa? Tak tahu kau pakai handphone. Nak angkat? Wah, dah angkat. Madulah. Tak boleh. Ni iPhone 11 tu? Betul? Kan lah. Ni aku punya XR. Ya. Yeah. Ni iPhone on tower. 11 macam mana kan? Nah, aku punya ni. 11 lah. It's sama. 11 kan? Ni semua dah ada iPad kot. Kau tengok ni. Ni eh. Tengok jam ni. Tengok pun dia. Abang belanja saya, abang. Abang belanja saya AirPods Pro, abang. Nak ambil kad aku. Boleh? Okay. Nanti saya pergi cucuk. Terima kasih. Geng, dia ni tak single tapi boleh tambah lagi seorang. Abang belanja saya, abang.
Abang belanja saya AirPods Pro bang. Mana ambil kad aku? Ha, boleh. Okey. Nanti saya pergi cecok. Terima kasih. Geng, dia ni tak single tapi boleh tambah lagi seorang. Okay, time ni member saya pun membeli AirPods Pro dia. So, saya buat video sikit lah tentang unboxing dia lah. Kita nak beli tak mampu kan. Jadi, itulah. Boleh dapat peluang untuk unbox. Saya nak buat bagi ada suara. Ada je suara ni. Tapi, sebabkan kat belakangnya ada copyright punya muzik. Ada muzik yang dipasang dekat kedai tu sendiri. So, tak berani nak ambil risiko untuk kena copyright claim lah. Jadi, bila dia dah unbox ni, nampak jugalah betapa terujanya akan saya membeli AirPods Pro yang dia dah lama gila tunggu untuk membelinya. Jadi, bila kita buka, first thing first kita akan dapat adalah casing ataupun charging case dia. Charging case ni actually dalam tu adalah juga AirPodsnya. Selain daripada tu, bila korang buka, ada lagi satu iaitu charging cable dia. Dia bagi charging cable sekali. Dan kedua ataupun yang ketiganya adalah ear tips. Ear tips ni ada datang dengan banyak variasi size lah untuk keselesaan korang semua. Tengok apa dah yang dicari lagi dalam tu, dah tak ada apa-apa dah. Okay, so dah buka semua, dah unbox, saya check semua cukup. Diorang pun tengoklah dia buka secara rasminya AirPods Pro. AirPods Pro ni agak harganya boleh tahan lah sebab sekarang dah kurang harga dia. Jadi inilah dia pertama kali rakan saya menggunakan AirPods Pro. Dia buka nampak. Memang style gila pop-up dia. Jadi korang boleh tengok sendiri macam mana dia guna, macam mana dia connectkan AirPods Pro ke dia punya phone dia. Nampak terujanya dia menggunakan AirPods Pro. Yang mana AirPods Pro ni merupakan dia kumpul duit dia sendiri untuk menggunakan. Okay, jadi dia ada 3 features iaitu features off iaitu tak ada apa-apa. Dan lagi satu adalah noise cancellation. Dan lastly ada transparent. Untuk transparency ni dia actually untuk bagi dengar luar ataupun sekitaran. Noise cancellation tu adalah untuk menghilangkan bunyi luaran lah kira. Dan dia juga datang dengan wireless charging. Member dah ada dah airport. Diam sikit. Jadi kita nak pergi makan jap. Pergi makan dekat K-Fry. Sementara menunggu untuk pergi masuk wayang. Wayang pukul 2 lebih tu. So, jom lah pergi makan. Dekat K-Fry kot. Kalau tak penuh lah. Kalau penuh, kena dengan sendiri kat sini area ni. Jom. Penuh bai. Nak masuk ke? Dah, jom kita pergi tempat sana tadi lah. Dekat yang tempat steamboat tu. Masuk kau rasa keyframe ke? Lagi murah lah. Waktu panjang yang tu nak masuk? Cepat, decision making. Ini lalas kan di ni? Kau nak makan tu ke? Kau nak makan yang murah. Okay, so keyframe penuh. Jadi kita orang pun makan dekat dekat view shack. So dekat sini je yang tak ada orang and kosong. So kita makan dekat sini lah. Walaupun harga boleh tahan. Dengar, tak tak dengar. Apa tu makan. Mai makan mai. Hello. Ha? Sangat dah, apa sudah? Covid ni. What a fucking chill thought. Where's the last floor? Okay, untuk view shack ni macam biasalah ada beberapa menu yang sedap. Yang saya beli ni adalah tower tak silapnya. Tapi memang sedap gila lah. Korang boleh try dan harganya agak mahal lah untuk bagi saya as a student. So, kalau korang nak berminat, korang boleh beli beef dia ataupun dia punya patty dia merupakan patty yang dia buat sendiri daripada daging. So kalau korang nak rasa daging yang original, korang boleh makan dekat view shack ni. Harganya tidak berpatutan sangat lah as a student. Jadi korang tengok je lah, kita orang makan. Lepas
lepas daripada kita makan tu, makan kat First Shot tu, kami pun terus bergerak ke Golden Screen Cinema untuk tengok wayang, iaitu cerita Shang-Chi. And yalah, dalam wayang kita pun tak rakam semua, jadi ada footage pun tak banyak. And bagi saya, cerita tu agak menarik dengan scene fight dia, and banyak gila scene fight. So buat pengetahuan korang, saya pernah belajar Taekwondo, so jadi ada beberapa scene fight yang saya agak teruja lah melihat macam cerita daripada Marvel tu. Jadi kalau korang tak tengok lagi cerita Shang-Chi, korang boleh tengok di Pawagam, maksudnya ada lagi kot sekarang. Ataupun kalau tak ada pun, korang boleh pergi tengokkan. Tak pasti dia tayangkan kat mana. Jadi pergi tempat yang sah lah, jangan ikat setan rompak ataupun pirate ni, okay? Jadi lepas daripada wayang tu, saya pun pergi ke kedai RM2. Okay, so tadi dah settle lah tengok wayang, and sekarang kat Daiso. Member tengah saya dekat. Jadi bolehlah agak malu ni, ni lama tak cakap dengan kamera. So macam ni tadi? Apa yang tak rapat lagi? Macam ni kita Shang-Chi je. Haa, kalau per 10 bagi tak dengar 8 lah. Kalau 10 bagi 8 lah. 8 per 10. 8 per 10 lah. Tu lah, aku rasa 8.5 per 10. Pasal kena 2 point. Ada lah, bagus lah. Di tu ada title. Sebenarnya kita tak tahu nak pergi mana, so kita pun pergilah Daiso cari sikat. Habis dia ni size. So, Pani tak tahu lagi mana. Follow je lah dia vlog. Kalau tak ada apa-apa, nanti kita jumpa dalam kereta lah. Kalau ada, kita akan shoot kat, okay? Okay, actually dah habis je daripada beli kedai kat RM2 tu. Tak banyak sangat pun kita orang pergi. This is like macam vlog ni macam bosan gila nak mati lah. So dia macam tak ada mood dah nak buat vlog dan dia tu. So end up kita orang pun keluar sebab IOI penuh gila kan masa tu. IOI memang penuh gila. Jadi kalau korang nak datang IOI, korang jangan pergi hujung minggu. Memang penuh gila. So after that kita orang pun nak hangout sama-sama, nak borak. Jadi kita orang ambil keputusan untuk keluar daripada IOI and naik kereta dan sembang-sembang dalam kereta. Lepas tu kita orang pergi beli Starbucks kejap. And jelah, spend time dengan kawan-kawan dekat dalam kereta jelah. Jadi itulah, ini jelah kita orang punya vlog kali ni. And it's more to spend time lah dengan Matrix member yang dah lama kita tak jumpa. And biasa jumpa dalam Discord saja. So kalau korang ada kawan, korang appreciate betul, korang boleh spend time sama-sama. And dia tak payah nak ambil masa lama, tak payah ambil tempat yang macam grand-grand pun. Korang just lepak sekali, tu boleh sembang. Tu orang panggil create a bonding with members lah itu, okay? Jadi itu sajalah untuk kita punya video kali ni. Memang bosan pun sebenarnya kita. Memang jujur lah cakap, memang bosan. Tak ada apa-apa sangat pun vlog yang ni. Just untuk tunjuk yang where I go, and it is like a random vlog lah for today, okay? Jadi itu saja untuk video kita kali ni. Thank you so much untuk tengok daripada awal sampai habis. And jangan lupa tekan subscribe, like dengan share video ni jika anda berminat. And itu saja. Assalamualaikum dan